Film ini mengisahkan seorang pria yang bernama Gaman Barait. Dia bukan saja hidup dalam kemiskinan, malah dia juga jomblo. Tidak laku-laku. Kasihan betul hidup dia. Demi meneruskan hidup, dia pergi membuka tanah bikin tanam ubi kayu. Walaupun hidup susah, dia tetap berusaha. Teruskan hidup walaupun tidak berguna. Hihihi. Beginilah proses membersihkan hutan. Yang pertama adalah rumirik, yaitu menebas semak atau gauton atau puku yang kisil-kisil. Ini wakau guys, orang dusun panggil walahan. Buli kasih obat untuk yang selesma atau demam-demam. Kalau di hutan ngam-ngam kehabisan air minum, batangnya ada air guys, buli diminum juga, malah airnya sangat berhasiat. Tengok si Gaman lepas minum air walahan, terus tambah power dia. Ransak betul dia rumilik, bikin tambah tenaga dia bilang. Parangnya tajam sangat guys, dibuat dari bar sinso, setakat kayu sebesar tangan, satu kali payus saja. Jaga-jaga olombusan dulu. Selepas beberapa hari selepas siap rumilik, langkah seterusnya adalah managat, yaitu menebang pokok. Hari ini kita pergi managat guna sinso. Beginilah suasana managat guys. Kita tengok si Gaman managat. Baru balajar badia bilang, om balajar lakau, kadi Gaman. Ini penebang proporsional guys. Berpengalaman 50 tahun dalam dunia penebangan kayu. Ini cara menebang pokok besar. Perlu biaban, supaya dia rebah di tempat yang kita mau. Inilah dia antara aksi-aksi si Gaman managat. Setelah siap menebang, biarkan dia beberapa minggu sehingga tu pokok kering sebelum dibakar atau montutut dalam bahasa dusun. Inilah dia jambatan menuju surga. Silap langkah, bye-bye Gaman lah. Molon tolon polo buayo kokito sumunsui. Setelah kering, langkah seterusnya ialah montutut atau membakar. Beginilah suasana membakar guys. Pastikan ada kawan guys. Mana tahu magalap. Beginilah keadaan guys setelah siap dibakar. Amu kopio nasaraban ngasorou pola. Amu pondo kopio mangani. Sebelum balik, pastikan api betul-betul terpadam. Tengok tutut si Gaman, magalap walaupun tidak nasaraban. Terpaksa jadi bumba kasih padam api. Setelah siap dibakar, langkah seterusnya ialah memopot, yaitu memotong kayu supaya senang mau dikumpul. Setelah siap memopot, langkah seterusnya ialah mengurak, yaitu mengumpul kayu-kayu untuk dibakar. Beginilah keperitan orang kampung guys untuk membersihkan ladang. Oitom ngai dumot dot mengurak. Hidup segan mati, tak mau. Hihi.
Selepas kayu-kayu dikumpul, seterusnya ialah masa untuk membakar atau dalam bahasa dusun, manaun. Beginilah cara-cara membakar, guys. Mesti ada skills dia baru karakit. Lebih-lebih lagi musim hujan. Dan yang paling penting, pastikan amu oyo pos busul. Hihihi. Beginilah keadaan selepas siap dibersihkan. Boleh sudah mula tanam ubi. Selepas berhempas pulas membersihkan ladang, mereka pun pergi monsiling sana kulam. Siakan sup kolopia, inilah dia dapur yang paling sanggih. Paling sadap sup ikan kolopia sampur bambangan kalau dimasak guna kayu api. Setelah siap, mereka pun makan sup ikan. Asadap kopio gisom amuno kopuriman dot tumalip pia tiwanon. Walaupun sigaman tun sikang kopio koposion nga, yang penting tatap hidup walaupun tidak berguna. Film pun abis.